bikin lagu spontan dan ternyata dia respon bagus, akhirnya aku coba masukin di album ini. Yang spesialnya dari Berona nih apa sih kira? Yang pastinya kalau untuk aku pribadi spesialnya adalah selama 3 tahun aku nunggu. Terus juga yang spesialnya di sini aku berusaha untuk mendewasakan dari segi musikalitas aku, mulai lebih mengerucut lagi bahwa ini loh musik Iki. Terus juga berusaha untuk tidak menghilangkan karakter Iki-nya, walaupun di sini Iki lebih mempertebal musiknya, ini loh musik Iki. Tapi berusaha untuk ya pelan-pelan ke kuping orang-orang di luar sana kalau ini musik Iki gitu. Ya, harapannya sih semoga lagu-lagu di dalam album ini bisa menjadi apa ya, teman buat mereka semua ketika mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Karena kalau lagu sedih ada lagunya, kalau lagi happy banget ada lagunya, kalau lagi kemenang masa lalu ada lagunya, kalau lagi pengen merasakan momen dengan pasangan ada juga lagunya. Jadi ya sesuai dengan albumnya Berona yang mengartikan berwarna, jadi di sini aku pengen memperlihatkan berwarna, beragam di album aku, kayak gitu sih. Lagu-lagunya? Ya, lagu galau-galau aja dong kita sebenarnya di Berona. Iya alhamdulillah, karena sebenarnya pada dasarnya hampir 80% itu lagunya ini aku buat memang hype-nya fun, hype-nya benar-benar positif vibes gitu. Dan memang aku coba bumbui dengan lagu-lagu yang sedih, karena biar orang tidak capek dengernya kalau misalkan fun terus. Jadi akhirnya aku berusaha untuk memasukkan beberapa lagu yang memang juga slow, ballad, sedih, kayak gitu. Ada video klip yang kata Iki akan apa berkelanjutan gitu. Iya. Jadi di Berona ini kan alhamdulillah hari ini tanggal 21 juga rilis Berona video klipnya. Lagu single pertama itu Berona judulnya. Udah rilis juga, di situ aku memperankan sebuah karakter yang memang culun dari kampung. Nah, rencananya memang itu jadi sebuah main talent yang memang nantinya akan berkelanjutan ke semua video klip. Jadi bersangkut pautkan tetap pada si karakter ini dan bercerita. Jadi harapannya semoga suka sama orang-orang di luar sana, dan semoga juga ya harapannya bisa bermanfaat untuk orang-orang sana dan menghibur sebenarnya. Mentalnya itu juga menggambarkan Iki, bukan si Iki juga kan pendatang bisa dibilang. Iya, ya lebih menggambarkan seperti itu. Terus juga pengen mempertebal, menggaris bawahi bahwa datang ke kota ibu kota besar, ibu kota Jakarta yang besar, terus Jakarta itu keras, sulit mencari pekerjaan, sulit menemukan sesuatu hal di Jakarta gitu. Di situ lebih memperlihatkan itu perjuangannya. Jadi ditunggu aja karena seru, aku aja yang menjalaninya, aku yang juga mengkonsep, aku yang memprosesnya, jadi aku senang banget semuanya. Jadi berharap ini bisa diminati dan juga disukai sama orang-orang di luar sana. Jadi kenapa kita iya kenapa tadi memilih video kita seperti itu gitu? Karena itu ya, tadi yang aku bilang ketika kalau misalkan aku lagunya sweet, manis, terus kalau misalkan aku terus so ganteng, hejas, kayaknya bukan Iki banget gitu. Dalam arti bukan Iki banget adalah kayaknya orang-orang di luar sana tuh yang udah tahu kalau Rizky Febian itu adalah orang yang gini, petakilan apa adanya di panggung, kalau ada salah apa jadi lawakan, jadi apa. Jadi aku berusaha untuk mendekatkan diri dengan apa yang orang-orang suka tentang Iki gitu. Nah makanya di lagu yang Berona ini aku coba buat benar-benar untuk relate aja sehari-hari orang seperti orang-orang yang rasain gitu. Kayak contoh di Berona kan gak cuma aku aja, nanti itu ada cameo. Ya nontonlah siapa aja di cameo-nya. Dan itu juga menggambarkan bahwa lagu manis, tapi aku coba buat orang itu tetap fun dengernya. Orang tetap terhibur, ketawa sama video klipnya. Tanpa menghilangi rasa makna lagunya kalau ini tentang lagu cinta. Melibatkan kali ini juga gak sih untuk sharing lagu? Alhamdulillah kalau melibatkan ya harus. Dan kebetulan ada satu lagu yang aku buat dibantu sama Lini juga. Selaras Kata judulnya, jadi kalian jangan lupa dengerin Selaras Kata di album Berona. Itu aku buat di refnya itu semua judulnya Lini, judul lagu aku gabungin jadi sebuah lagu. Terus Lini juga ngebantu verse duanya, dan dibantu juga sama Kabar Sena untuk mencari notasi dan yang lainnya. Jadi memang bisa dibilang semua proses album Berona ini menjadi salah satu saksi perjalanan di album Berona juga. Ya sebagai support system alhamdulillah. Udah denger belum sih semua lagunya Marini? Pasti udah denger. Ya sudah dong. Pasti komentar dia gimana nih? Komentar dia. Ya alhamdulillah. Lini alhamdulillah dia support banget. Dia benar-benar memberikan semangat. Dan juga dia kan salah satu tujuan aku yang memang akhirnya selain ingin membanggakan orang banyak, mungkin aku juga pengen menunjukkan ke dia bahwa aku juga nih fokus di bidang yang sama. Aku juga pengen kita bisa menjadi karir bersama, sukses bareng, bisa menjadi cita-cita bareng, kayak gitu. Jadi kapan sih undangannya? Masih ya, ayo aja rasanya. Tapi tahun ini ki, sedikit aja ki maksudnya. Next question, banyak. Ini juga dia. Udah, Thank you ki. Thank you. Terima kasih. Thank you kak.
Iki. Ya, maka